Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gembala Bugis, dan saat ini kita akan memberikan vitamin kepada salah satu anggota teman sapi celebes. Saksikan terus keseruannya seperti apa. Check it out. Jadi seperti inilah alat-alat yang akan kita pakai. Ada vitamin atau B kompleks dan medoxil vitamin spoid. Kasih setting. Pakai itu lelengnya. Kalau kuit nebu-nebu jembatang, salah satu tempat ikan lele, guys. Sahabat gembala. Jadi tempat atau kandang diamond sangat asri. Seperti inilah kondisinya. Lah de mentre badan nah. Aha, mentre mah. Mentre badan ya masih. Ya lah de ya kalau kesempatan. Emang. Sekarang ngesen metung ki. De begasi ulah deh. Mas. Mental cross. Oke. Kondisi terkini sapi yang akan kita suntik. Sahabat gembala, bisa kita lihat sendiri. Memang kecil-kecil musik jadi dia merah jadi sempit. Apa dia itu? Serang semut. Agak. Apa sih ini? Nafsu makan. Penambah nafsu makan nih. Itu luar biasa tuh. Serang semut. Tak sialinan si kantong atau? Aduh, mau itu di apa? Berpaket. Jadi ini adalah serang semut, salah satu resep agar sapi memiliki nafsu makan yang kuat. Dan contohnya bisa kita saksikan, karena seperti inilah kondisi kayu yang sebelumnya utuh, dan karena selalu digigit oleh sapi akhirnya seperti ini. Sapi mana mau kau ini? Bunandri, kencamit itu sapi. Baliwan dalam itu sapi mi. Kamu lupa mentau luna. Kulo ni pastikan luna. Pak kalian deh. Oke. Sahabat gembala. Kalau luna. Sapi memiliki nafsu makan yang kuat, begitu. Betul sekali, seperti itu. Dan tidak ada rasa sama sekali. Akame. Tidak rasa. Tidak ada rasanya. Hampa. Tapi fungsinya. Jos untuk nafsu makan sapi lebih kuat, seperti itu. Banyak meletong itu makan. Jadi seperti itulah proses pemberian vitamin terhadap salah satu sapi yang merupakan anggota dari sapi celebes. Seperti itu. Jadi sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video channel Gembala Bugis.
dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.